Bikin singkatan dari TRD ini nih. Apa tuh? Tempelan renggang dikit. Oke. Iya. Lucu ya teman-teman ya. Tapi gua enggak ketawa sih. Assalamualaikum YouTube. Baik lagi nih di channel kita. Channel YouTube kita Gejolak Kaula Muda. Kalau minggu lalu kan kita udah review tuh mobil R3 punya teman gua namanya Johannes. Hari ini gue pengen coba review mobil teman gue juga, kebetulan tim di sini juga di tim Gejolak Kaula Muda, namanya Denny. Dia punya Yaris tahun 2014, new Yaris, dan juga dia sebelumnya pernah punya juga Yaris Bakpao. Nah, kita pengen komparasi nih antara new Yaris sama Yaris Bakpao, lebih enak mana nih. Jangan kemana-mana ya, cekidot ya. Undang aja ya yang punya nih mobil teman gue namanya Denny. Dan sini Dan, lu malu-malu amat lu. Woi, kan kata-kata mau jadi artis. Ya, artis YouTube main. Ini teman gue namanya Denny. Nah, Denny ini persis kayak si Johannes minggu lalu tuh, dia punya R3 lama, punya R3 baru. Sekarang Denny ini dulu punya Yaris Bakpao, sekarang punya new Yaris, ya enggak Den? Iya, gitu ya. Betul sekali. Gua enggak tahu deh teman-teman gua aneh-aneh semua. Udah punya Yaris, beli Yaris lagi. Udah yang kemarin punya R3, beli R3 lagi. Gua enggak ngerti deh. Coba kita tanya langsung ya sama si Denny ya, gimana nih mobil Yaris-nya nih, yang baru nih. Jadi kan dulu gua punya Yaris Bakpao tuh yang tahun 2012, S-Limited. Terus abis itu gua jual, gua beli yang ini nih, tahun 2014 ya? Yang TRD. Tapi secara keseluruhan bentuk berubah semua total ini ya? Iya, kalau dari bentuk dia rubah total ya. Kalau yang dulu kan bentuknya bulat, makanya kayak Bakpao gitu orang nyebutnya. Kalau yang ini nyebutnya Yaris Lele, karena ada kubis lelenya nih. Yaris Lele ya, kan? Yaris Lele ya. Nanti keluar lagi Yaris Mujair ya kan? Enggak, udah keluar Yaris Joker. Yang mana lah? Yang paling baru, kan sekarang orang nyebutnya Yaris Joker karena mukanya kan kayak orang senyum gitu. Asli ya. Iya. Tapi ini berubah ini semuanya ya, berubah depan, berubah semuanya, mau samping, mau depan, mau belakang. Ini berubah total nih dari bentuk, dari lampu, grill ya kan, dimensi mobilnya berubah semua sih hampir. Tapi dimensi lebih besar ini Dan ya? Lebih besar ini, lebih panjang sama lebih pendek. Kalau kita lihat lebih panjang ya. Oh, tapi yang sekarang juga lampu udah proyektor ya. Iya, kan? Dia ini ada ini sih tambahan DRL. DRL-nya juga kalau sekarang. Kalau fog lamp dulu udah ada. Iya. Cuma dia ini proyektor gitu. Iya, kalau gue sekilas gue lihat benar-benar mirip kayak ikan lele ya, ada kayak apa kumisnya gitu. Ada kumisnya gitu. Iya. Boleh dong lihat mesinnya nih. Wes, siap. Tapi mesin ini sama ya, sama yang sama tahun sebelumnya ya? Iya, ini masih mesin yang lama kayak satu ya, NZ ya? Satu NZ itu, nggak ada yang rubah sih kalau mesin sih. Tapi apa gimana nih, apa mesin nggak ada yang berubah tapi tarikan segala macam ada yang berubah nggak nih? Berubah banget, karakternya rubah banget lah sama Yaris Bakpao gitu. Kalau misalnya Yaris Bakpao itu agresif, ini yang tipe santainya gitu. Oh, jadi apa ini lebih nggak kayak Yaris Bakpao ya agresifnya ya? Iya, dari akselerasi itu jauh banget sih. Pengereman juga ini lebih smooth sih. Iya. Tapi kalau konsumsi BBM lebih boros ini ya tadi yang? Iya, lebih boros ini. Kalau BBM boros ini.
lumayan sih. Okay. Karena mungkin bobotnya lebih berat juga ya, karena dimensinya lebih panjang itu. Oke. Gua lihat ini Den, velg juga lebih besar ini kayaknya ya, incinya lebih, bannya juga tipe lebih tipis. Iya, ring 16, terus pakai profil bannya itu 19550 ring 16, kalau dulu tuh 15 sih ring 16. Tapi remnya cakram semua nih, empat-empatnya nih? Rem cakram depan belakang, oh, dia udah rem cakram. ABS, ABD, BA ya pasti ya? Iya, udah standar lah, standar Toyota lah, ABS, standar ABD, zaman BA sekarang ya. Iya. Tapi ini juga kelihatannya samping benar-benar berubah ya ini sampingnya ya, kalau kita lihat nih teman-teman ya. Jadi modelnya lebih apa ya, dia lebih panjang terus lebih agak sporty lah. Oh, kebetulan yang punya lu nih RD Sportivo ya. Iya, udah ada tambah-tambahan ini, udah ada tambahan spoiler ya. Spoiler, side skirt. Iya, iya. Bumper juga depannya ada tambahan. Di bawahnya TRD Sportivo tuh seri G ya. G. G enggak ada spoiler, enggak ada ya. Kalau seri spoiler enggak ada dia. Bedanya itu aja sih, enggak ada spoiler, jadi enggak ada DRL. Udah keyless juga ya. Iya, dia udah keyless. Engine start button. Engine start button juga, iya. Yang tahun sebelumnya udah ada. Yang tahun sebelumnya juga udah ada ya. Oh, tahun sebelumnya udah ada ya. Iya, dimulai dari S Limited itu udah sama dia. Oh, udah ada sama start output. Apa? Engine start button tuh ya? Iya, dia udah sama. Oke. Kita coba lihat ke belakang nih, teman-teman. Tapi kalau gua lihat di sini belakangnya agak kurang asik ya, Mas. Ini lampu ininya sih yang ke samping ini. Iya, kurang ini. Apa ya? Gua enggak suka aja pribadi sih, gua pribadi teman-teman ya. Kegedean sih kalau gua pribadi gua kurang suka. Tapi kalau enggak salah Yaris yang baru dan yang katanya modelnya kayak gini tapi yang facelift ini, facelift itu lampunya agak lumayan manis tuh kalau enggak salah. Yang Joker itu ya. Tadi lu bilang Joker itu kayaknya lumayan manis tuh. Dia udah model-model lampu sekarang dia. Ya benar-benar zaman sekarang kayak mirip-mirip Toyota Fortuner kalau enggak salah. Iya. Tapi kalau yang ini jujur gua pribadi sih agak kurang suka teman-teman. Ini yang sekarang juga defogger masih ada ya? Ada, defogger ada yang dulu juga ada. Top lamp ada juga. Top lamp ada di dalam. Ini spoiler tambahan gara-gara TRD Sportivo apa kalau yang G enggak ada ya? Yang G enggak ada. Yang G enggak ada ya. Ini gara-gara TRD Sportivo aja. Oh, terus juga ini ada emblem nih, teman-teman, ada TRD Sportivo nih. Kalau yang untuk TRD Sportivo ada apa namanya? Untuk parking sensor. Tapi kamera belakang belum ada ya? Kamera belakang nggak ada. Kamera ada sana udah nggak ada ya, emang ya cuma ada ini aja, parking sensor aja ya. Ini kadang ada yang ini juga nih. Apa tuh? Bikin singkatan dari TRD ini nih. Apa tuh? Tempelan renggang dikit. Oke. Lucu ya teman-teman ya. Tapi gua nggak ketawa sih. Kita boleh lihat bagasinya nih, bagasinya kita lihat ya. Kita lihat bagasinya. Jadi kalau bagasi dibanding yang dulu tuh, ini lebih luas. Soalnya kalau yang bapau itu paling setengahnya ini doang. Oh, bapau tuh setengahnya doang ya? Setengahnya doang. Lebih sempit ya? Lebih sempit. Okay. Jadi kalau lu bawa barang-barang kayak koper yang gede-gede itu hampir nggak bisa lah, di bapau itu susah gitu. Tapi ini porsi bisa kita lipat ya yang... Bisa lipat ke depan. Jadi lebih rata ya? Gede, rata. Ini juga bisa dilepas nih. Oh, ini bisa dilepas juga ya. Iya. Kan ada catelannya nih, bisa dilepas. Okay. Maksudnya ini ban serep? Ban serep di bawah ini. Velg full ya? Full. Bukan yang velg kaleng ya? Bukan velg kaleng yang kecil itu. Oh dia. Iya, velg. Udah dia full ini, sama. Sama seperti yang dipakai di keempat rodanya sekarang. Iya. Oke, bagasinya oke. Ini ya bagasi ya teman-teman ya, kita tadi udah pakai bagasi. Oh ini sudah mata kucingnya juga ya? Iya, ada mata kucingnya. Yang bapau ada mata kucingnya juga kalau nggak salah kan? Iya, ada. Oh ada ya, cuma ada, beda bentuk sama, aja ya? Beda bentuk aja dia. Cuma ini nggak bisa nyala ini. Oh nggak bisa nyala itu nggak bisa ya? Nggak, ini juga cuma apa plastik aksesoris aja. Aksesoris ya, dipuser gitu iya. Ya? Oke. Coba kita bahas nih interiornya, dari tadi kan belum lihat interior yang New Yaris kayak apa. Iya Den, kita coba ya. Di sisi situ ya, di sisi supir ya. Yoi. Oh nih ya, yang baru nih. Apa nih yang baru Den, yang di New Yaris nih? Jadi kelihatan beda semuanya ya? Iya, ini benar-benar beda kan. Kalau dulu kayak speedometer kan, yang bapau kan masih ada di tengah. Oh iya, di tengah. Benar-benar, gue ingat ya. Terus bentuk setir juga berubah. Jadi kalau yang dulu bapau tuh bawahnya agak rata, ya kan? Oh iya. Terus kayak audio, kalau dulu kan belum touch screen kayak gini nih. Oh, belum? Belum. Masih yang konvensional, yang biasa. Mas kan ada touch screen ya? Udah touch screen. Kayak AC juga semi-digital lah. Kalau dulu masih puteran kayak gitu. Iya. Terus paling apa ya? Dia kalau ini sih
dari ini ya, apa tempat penyimpanan itu, kalau ini yang ini agak kurang sih kalau menurut gua. Penyimpanan maksudnya barang-barang gitu. Jadi kalau ini kan lacinya cuma satu. Kalau yang bapau tuh di sini ada laci juga, di sini ada laci juga. Jadi lebih banyak ya. Banyak. Gara-garanya yang dulu kan apa untuk speedometernya di tengah ya. Iya, speedometer tengah. Jadi sini bisa buat dibuka gitu ada lacinya. Iya, ada lacinya. Sini juga Airbag udah ada dua ya depannya. Airbag ada. Tapi dua. Samping enggak ada ya? Samping enggak ada. Dua depan aja. Yang baru udah ada, yang joker itu udah ada samping. Oh, samping udah ada. Iya, ya? Udah ada. Ini hard plastik semua ya teman-teman ya, nggak ada yang soft, nggak ada ya. Ini juga ya jejetan palsu sih ini. Oh iya nih. Jejetan palsu semua. Cuma ya. Cuma kelihatan kalau mata ya bagus lah. Sama ini juga ada apa? Kayak buat panel piano black gitulah. Ingat ya teman-teman ya, jejetannya palsu jangan cinta kita yang palsu. Terus kalau yang si bapau itu dia masih ada empuk-empuknya, jadi di bagian sini tuh dia masih dari inilah apa sweat gitu apa. Bahannya. Bahan pabrik gitu, ya. Jadi dipegang tuh masih empuk gitu. Tapi yang sekarang ada boot panelnya, ada boot panel ya? Ada, cuma ini aja sih, kayak piano black gitu. Cuma ya plastik juga. Jadi cuma ada di situ ada power window, central lock, sama iya. Untuk berhentiin power window ya? Iya benar. Itu yang auto, sisi supir aja, sisi pengemudi aja? Ini yang auto, sisi supir aja. Tapi up and down? Up and down, okay, dia okay, ke atas okay. Ke bawah. Oke. Terusnya semua hampir sama ya kira-kira maksudnya ada apa ya, secara feature ya? Feature sih hampir sama sih sama yang dulu ya, nggak ada bedanya. Kayak model lampu juga sebenarnya ya, ini masih nih. sama yang ini. Sun visor ada apa, ada cermin ya? ada cerminnya. Oh, di cermin. Kanan kiri ada. Oh, kanan kiri ada cermin ya. Ada cerminnya tapi belum ada lampunya belum ada. Dia nggak bisa ada lampunya gitu, nggak nyala. Hand grip retract nih yang sekarang teman-teman. Dia ada kanan dua grip. Kanan kiri. Oh, yang sisi pengemudi juga ada, sisi penumpang belakang, depan ada juga ini. Kalau di mobil ini dan cup holder ada lumayan banyak nggak? Ada 5 dia. Oh, ini 5 ya? Di sisi supir sama penumpang ada. Ada. Penumpang ada juga teman-teman. Terus di pintu kanan kiri ada sama tengah satu sih. Oh, tengah satu ya? Tengah ada tangan. Iya, di satu. Tengah tuh ada satu dia. Ini rem tangan masih konvensional ya teman-teman? Iya, by power. By power ya. Apa nggak bukan elektrik yang parking brake ya? Bukan. Oke, kemudian. Oke teman-teman. Gua sama Denny udah di belakang nih. Gua pengen nyobain seberapa lapang sih di belakang untuk duduk di belakang nih. Tapi kalau kita lihat ya teman-teman ya, ini tadi posisinya Denny duduk, yang di sisi pengemudi yang di sisi pengemudi Denny duduk, yang di sisi penumpang yang tadi gua duduk. Ini masih agak lumayan sih, masih ada tersisa dan ya untuk ininya. Iya. Kalau posisi duduk luasnya kita. Belakang tuh hampir sama lah kayak bapak. Bapak juga belakangnya luas. Cuma buat ini aja ya, clearance apa sih kepala ini? Ini ya untuk head. Dia agak sempit karena lebih pendek kan atapnya dia. Iya. Kalau ini lebih pendek. Tapi kerennya teman-teman kalau misalnya di Yaris yang lele ini ya, atasnya warnanya hitam ya, kayak sporty banget ya kalau kita lihat ya. Dia warnanya hitam. Cuma dia ada kurangnya juga kalau yang Yaris lele tuh masih ada lampunya di sini. Oh masih ada. Oh ada lampu tengahnya, lampu di ini kan udah enggak ada. Lampu kabinnya udah enggak ada dia dihilangin. Tapi kerennya di sini joknya ada stitching warna merah nih kayak kelihatan sporty banget. Jadi kombinasi warna hitam sama ada jahitan warna merah kelihatannya agak sporty. Iyalah, kursinya juga niru-niru jok balap semi bucket gitu modelannya biar kelihatan sporty aja. Ini teman-teman ada apa untuk keamanan di belakang, safety di belakang, ada seat belt untuk tiga penumpang. Yang lebih kita appreciate lagi Yaris ini memprovide untuk penumpang tengah dia dengan 3 titik. Terus titik yang penumpang tengah juga udah ada headrestnya dia. Oke, keren ya ini ya. Oh iya tadi Dan, gue dari belakang jadi kelihatan ini apa, ternyata di depan itu ada retractable mirror itu ya, buat lipat spion juga ya? Iya, dia udah retractable mirror. Electric mirror juga ya? Electric mirror juga. Tapi buat stelnya. Kalau speedometer itu, kalau kita lihat tuh dia nggak cuma ada penunjuknya kilometer sama RPM sama apa BBM aja ya apa untuk indikator BBM, tapi kalau indikator untuk suhu mesin nggak ada ya? Suhu mesin nggak ada, dari yang bapau juga nggak ada indikator suhu mesin. Itu tuh yang gua nggak suka tuh dari mobil sekarang itu, indikator suhu mesin itu dia cuma apa kalau misalnya udah overheat dia cuma muncul apa cuma warning doang gitu. Simbol itu overheat itu yang bikin apa kita jadi bingung ya kalau misalnya dia dalam kondisi baru mau overheat itu ya. Baru mau overheat kan biasanya kan kalau
kalau jarum kelihatan tuh ya, kalau jarum kelihatan dia naik gitu, kalau ini udah panas baru kelihatan gitu, itu malah menurut gua sih lebih bahaya sih, mendingan yang dulu sih ya. Nah nih teman-teman, tadi yang gua sampaikan tadi pas kita ngobrol di belakang nih, cuma di speedometer cuma ada RPM, kilometer per hour, sama penunjuk indikator bensin seperti itu. Terusnya ini kegunaannya cuma ada average, odometer. Jadi untuk mengetahui apa trip A trip B apa seberapa irit untuk pemakaian konsumsi BBM, cuma itu sih ya, nggak ada feature-nya, nggak terlalu banyak ya Dan ya? Iya nggak terlalu banyak dia. Standar lah feature-nya, odometer, trip A, kalau trip teman-teman B, tadi mau lihat yang katanya retractable mirror sama electric mirror di sebelah kanan situ, nah dia udah dilengkapin di. Nah ini retractable mirror dia, terus buat apa setel kacanya juga, dia kanan kiri pakai udah elektrik dia. Oke oke. Di sini juga teman-teman udah dilengkapin ini ya, apa untuk kalau mengecas handphone ya. Tapi kebetulan cuma satu ya di mobil ini Dan ya. Iya cuma satu dia. Power outletnya cuma satu ini ya. Cuma satu, nggak ada yang lain dia di situ doang. Nah ini kebetulan punya Dan ini mobilnya Matic. Nah Maticnya kalau apa kalau di Toyota memang ciri khasnya dia seperti ini. Iya tipe Gate gitu. Iya betul betul betul. Emang ini apa ini ciri khasnya Toyota ini seperti ini memang nih, kalau misalnya otomatiknya. Ini masih konvensional ya, bukan CVT. Iya ini konvensional Dan ya. Ini masih konvensional, jadi tiap pindahnya tuh masih kerasa gitu. Kalau CVT kan udah halus banget ya. Iya iya. Tapi ini masih ada agak nyentak nyentak. Tapi gitu plusnya kalau misalnya masih konvensional, tarikannya biasanya lebih responsif daripada yang CVT. Iya ya, karena kita bisa pindah-pindah. Iya 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 iya. Apa ketiga, kedua, apa ke L? Iya gitu. Iya. Dan, gua boleh dong cobain apa nyetir ini mobilnya? Oke siap cob. Oke ini kunci dari di lu ya? Iya. Oke kita buka aja. Oke nggak apa ya. Jadi gimana nih sob, mobil gua sob rasanya? Rasanya sih bantingannya apa suspensinya agak keras ini ya, bener ya? Iya bener, emang kalau yang bapau itu gara-gara apa peleknya juga lebih kecil, bannya lebih tebel kan, dia pakai 18550 gitu. Gua rasa ini kayaknya agak keras, keras banget. Iya keras, karena dia ringnya kan yang ini, tipe yang ini kan udah ring 16. Oh tadi iya, soalnya juga bannya lebih tipis ya profilnya. Iya profilnya iya, lebih iya, tipis iya, dia iya. Pakai 50, makanya keras banget bantingannya. Tapi tadi coba kita tadi gua agak tarik sedikit, agak lemot juga ya, tapi ini mobilnya ya. Iya benar, soalnya walaupun mesinnya sama, gua nggak tahu kenapa ya, mungkin settingan ECU-nya atau gimana ya dari Toyotanya untuk mobil yang ini nih, responnya agak lemot. Oh berarti yang bakpo lebih responsif ya? Iya jauh 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 lebih responsif dia. Jadi kalau buat apa ya, buat kebut-kebutan gitu yang seneng agak narik-narik dikit, ya yang bakpo lebih cocok ya. Kalau ini buat yang nyantai-nyantai enak ini. Tapi agak keras sih menurut gua nih, ini keras nih. Bantingannya kurang enak sih menurut gua bantingannya nih. Iya, bantingannya keras dia. Tapi mungkin jadi handlingnya lebih agak mantep sih kalau misalnya ini. Oh iya, kalau tadi kan kita coba nikung tuh tadi tuh, agak lumayan mantep sih tadi. Kalau buat apa? Nikung-nikung gitu dia lebih stabil ya kan. Terus kalau di jalan tol juga buat apa cruising yang jalan panjang gitu, itu enak sih. Iya. Tadi kita nyoba tadi kan agak nikung sedikit. Cuma untuk apa ya, kalau gesit, lebih gesit yang Yaris Bapau dibanding yang ini. Oke, oke. Nih tadi kan kita sempat muter nih, apa putar balik nih, gitu kita mau U-turn lagi nih. Iya. Radius putarnya kecil banget kalau menurut gua sini. Oh parah, iya. Parah banget radius ini putarnya. Ini emang radius putarnya parah sih kalau. Iya, pendek banget. Mungkin kalau misalnya cewek pakai mobil ini repot banget nih buat muter-muter. Iya, jadi soalnya kalau misalnya pendek jadi dua kali muter. Iya. Maju mundur maju mundur. Jadi kayak orang baru belajar nyetir kalau misalnya muter balik gitu kayak orang bego gitu. Bener ya. Teman-teman muter mentok mulu. Rasanya radius puternya ini banget apa pendek banget, enggak enak banget menurut gua ya, enggak iya. Kurang enak menurut gua ini. Jadi ya apa ya? Kalau buat style mungkin menang ya mobil ini. Iya. Kalau buat fine to drive Yaris Bapau lah, gue masih megang gitu. Iya. Untuk konsumsi BBM tapi lebih boros nih ya? Boros. Oh. Lebih jauh boros ini kalau dalam kota gitu 18-an ya.
satu lapanan ya. Buat luar kota tuh jadi cuma 1.9, jauh lah sama si Yaris Bapau. Bapau berapa emang tuh? Itu kalau dalam kota tuh bisa lah 1.10 gitu, luar kota bisa 1.12an. Padahal sama mesinnya ya? Mesinnya sama. Aneh ya, bisa mesinnya sama. Mungkin gara-gara mesinnya kalau nggak salah 1NZFE nih kan ya? Iya, sama, mesinnya masih sama. Ini masih apa? Generasi di atasnya Yaris Bapau lah, keluaran pertama. Tapi mungkin 2014. Ada sistem EQ yang dirubah dari Toyota mungkin ya. Iya. Jadi kalau Yaris Bapau itu kaki lu nyentuh aja itu dia udah langsung narik gitu ya kan. Iya. Remnya juga pakem banget ya kan. Mungkin orang banyak yang kalau pemula-pemula pakai Yaris Bapau itu kaget kali ya antara rem sama gasnya itu, mungkin jadi sama dia tuh dibuat. Jadi akselerasinya tuh di ECU-nya mungkin ya setelannya jadi agak kurang, sama remnya juga nggak terlalu ini begitu juga, kagetin. Ini teman-teman, gue nyoba nih remnya emang kayak lebih pakem rem CRV gue daripada rem Yaris. Emang iya. Remnya emang agak kurang. Agak kurang juga. Grip ya kalau kurang maksudnya. Grip. Iya. Beda banget sama yang Bapau itu di kaki nempel aja langsung gitu. Iya ini emang agak kurang grip. Iya. Tadi juga ada rem yang kurang grip. Bukannya gue jelekin nih mobil ini karena gue nyobain nih mobil ini tadi radius muter juga parah banget. Menurut gue pendek banget untuk mobil seukuran ini kan small sedan ya kalau bisa kita bilang ya, hatchback lagi ini radius puternya aduh luar biasa sih agak ini kan muter lagi nih ya kan. Mentok kan, kita muter lagi mentok lagi, udah mentok tuh kan setirnya ini. Kalau tadi coba kita udah berapa kali apa muter balik terus ini gue juga tadi ada kita ada belok kan segala macam kita belok gitu. Ini menurut gua pilar A-nya nih agak lumayan ganggu deh nih. Iya, benar. Ini kalau apa ya? Misalnya lu lagi belok gitu, sudut berapa itu? Ini ketutupan banget sih. Enggak enak banget nih pilar A-nya nih terlalu besar di belakangnya. Kalau apa ya? Menurut gua Toyota emang kelemahannya selalu di pilar A-nya ya dari dulu ya. Gua kan pernah pakai Avanza, terus Yaris Bapau, terus Innova juga selalu pilar ini nih, pilar A-nya itu. Oh, tapi itu, Yaris Bapau yang kemarin juga pilar A-nya juga gede juga ya? Gede juga sama dia ganggu juga kalau iya, menurut gua. Iya, teman-teman nih. Menurut gue pribadi ya, ini agak ganggu sih, pilarannya gede banget ini. Iya, agak ganggu. Kalau apa ya, kalau Honda kan visibilitasnya tuh lebih luas ya. Enak banget. Dashboardnya juga agak rendah. Terus kaca sampingnya tuh agak lebar gitu. Jadi kalau nyetir tuh kayaknya pandangannya luas gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi teman-teman nih, jadi kayak kita tuh kayak agak lumayan sempit. Iya, benar. Rasanya tuh jadi kayak sempit ya sempit di dalam. Rasanya jadi kayak nggak luas gitu, nggak lebar gitu di dalam itu loh. Terus yang apa ya, yang gua nggak suka lagi ini sih kekedapannya ya dari yang Bapau itu sama yang sekarang masih ya berisik sih kalau menurut tadi gua kan ya. Kita coba ada suara suara ban pasti masuk gemuruh gitu. Tuh masuk-masuk itu lari 80-100 masuk banget. Oh iya, berisik banget apalagi jalan beton ya di dalam tuh ya cukup ganggu sih. Oke teman-teman, tadi kita udah coba bahas untuk eksterior, interior, kemudian jadi coba gue juga coba naikin mobilnya Denny, muter-muter, kenyamanan berkendara seperti apa. Kalau menurut gue Yaris yang lele ini tadi yang gue sampaikan juga untuk suspensi agak keras, tarikan kalau gue bilang ya biasa-biasa aja, nggak terlalu responsif juga. Tadi juga Denny sampaikan juga yang Yaris bakal lebih responsif dari yang tadi yang gue bilang ya. Tapi secara overall gue kurang, kalau pribadi ya mohon maaf dulu ya, gue kurang serak sama bentuk belakangnya tadi, apa lampu model Yaris yang punya Denny ini gue nggak gitu suka untuk intinya. Tapi kalau kesimpulannya dan dari lu pribadi, antara kan lu udah punya Yaris Bapau, Yaris yang baru nih, kesimpulannya kira-kira apa nih buat temen-temen nih? Kalau misalnya buat temen-temen ya kan, kenapa gue milih Yaris lele ini? Pertama ya kan, gue pengen ganti tahun ya kan, karena Yaris Bapau gue udah terlalu. Nah ingat temen-temen ya, dia ini bukan nggak punya pacar sales Toyota ya, bukan dikarenakan itu ya. Dia punya beli Yaris yang lama, beli Yaris lagi baru, bukan itu kan. Ya dan terusin dan. Jadi ini gue pengen ini aja sih, apa fresh model gitu ya kan. Kalau misalnya kalau dilihat sekarang kan Yaris Bapau udah agak ketinggalan ya kan. Ini tampilannya lebih ke sinilah. Untuk mesin kan masih sama nih sama yang Yaris Bapau. Selama gue pakai 6 tahun sih nggak pernah rusak apa-apa ya, cuma ganti aki doang. Yang Yaris Bapau juga kalau nggak salah juga orang rusak juga kan. Iya, nggak pernah rusak apa-apa itu. Gue cuma ganti aki doang. Berarti selama ini bisa tarik kesimpulan untuk reliability-nya Toyota ini oke lah. Emang oke banget ya. Oke ya. Iya, untuk jadi, mesinnya oke banget lah. Iya, rutin ganti oli aja iya, gitu ya. Yang penting rutin ganti oli aja ya. Bukan oli mesin aja ya, oli matic juga diganti ya. Ingat ya.
Jadi secara overall lu masih rekomen nih mobil? Ya masih rekomen lah kalau buat kalo, daily kalo, driven. Kalau teman-teman di sini ada pilihan antara Yaris Bakpao sama Yaris Lele ini, lu lebih rekomen mana? Tergantung selera. Okay. Jadi kalau misalnya dia pengen tampilan yang lebih muda, Yaris Lele, okay, ya okay. Kan. Cuma kalau pengen apa yang lebih tarikannya lebih enak gitu ya kan. Yang suspensi juga lebih nyaman ya. Lebih nyaman, Yaris Bakpao sih. Oke okay. Itu sih teman-teman yang udah disampaikan ini. Tadi gue juga kebetulan udah ngerasain sendiri untuk yang Yaris Lele ini. Itu aja dari kita untuk review kali ini Yaris Lele. Mudah-mudahan minggu depan ada Yaris-Yaris berikutnya lagi yang mau kita review, boleh nanti komen di bawah. Dan kita perpisahan dulu, kita penutupan dulu dong. Okay, masa siap. Kita ada penutupannya, nggak asik, nggak kerja kayak orang-orang. Oh, kayak YouTuber terkenal ya. Iya dong, harus. Oke, teman-teman, thank you banget udah ngikutin kita untuk review Yaris. Dan good juga, thank you ya. Iya, makasih Sob udah di review. Jangan lupa teman-teman tetap dukung kita ya Dan ya. Iya, pasti ya. Harus subscribe, like, komen ya kalau misalnya ada saran atau kritik boleh, gitu boleh. Ya. Kalau karena itu membangun kita banget tuh kalau misalnya ada komen-komen betul. Kalian tuh membuat kita improvement terus. Asik ya enggak kata-katanya. Oke, teman-teman gitu aja ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay tune di video kita nanti ya. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.